Karena terekam video dan menjadi viral di media sosial, akhirnya Polres Sumedang turun tangan menangani kasus pemukulan pria berinisial AG terhadap perempuan berinisial ING. Kapolres Sumedang Ajun Komisaris Besar Polisi Hartoyo mengatakan, sebenarnya kedua belah pihak telah sepakat berdamai dengan cara kekeluargaan yang dimediasi dan bertempat di Polsek Sumedang Selatan. Namun karena viral videonya dan menjadi delik aduan, sehingga polisi pun dapat melanjutkan penanganan perkara tersebut. Permasalahan sebetulnya menghalangi ya, mobil pelaku ini menghalangi mobil korban awalnya. Kemudian diklasong-klasong, ditegur supaya memajukan lagi karena memang menghalangi jalan gitu kan. Kemudian merasa tidak terima, cekcok mulut, ya akhirnya sampai terjadi pemukulan. Diketahui pria pelaku pemukulan merupakan seorang pekerja di pelayaran dan bertempat tinggal di lingkungan Gending, Kota Kulon, Sumedang. Pada hari Kamis malam, dibuatkan laporan polisi atas kasus penganiayaan dengan pasal yang dikenakan pasal 351, subpasal 352 KUHP Pidana. Diki Guntara, Bandung TV.